Halo Sobat Indosport, update terbaru hari ini, seputar laga uji coba Timnas Indonesia U20. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Timnas Slovakia U20 malam ini. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan melakukan beberapa laga uji coba selama menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Sebelumnya, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan telah menjajal kekuatan Timnas Prancis U20. Laga itu digelar di Pinatar Arena, Murcia, Spanyol pada Jumat, 18 November 2022, dini hari WIB. Namun, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus menelan kekalahan dengan skor 0-6. Gol Timnas Prancis dicetak oleh Andy Diouf di menit 3, Alexis Tibi di menit 12, dan Matis Abline menit 40 di babak pertama. Lalu di babak kedua, gol dicetak lewat aksi Matis Abline menit 65, Martin Adeline menit 78, serta Cisse menit 90. Sesudah melawan Timnas Prancis U20, Marcelino dan kawan-kawan akan menghadapi Timnas Slovakia U20. Dalam laga ini skuad Garuda Muda akan diperkuat dua pemain keturunan tambahan, dua pemain keturunan itu adalah Rafael Struik dan Zico Sore. Pasalnya, Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, telah mengonfirmasi hal ini. Berikut ini hasil pertandingan laga uji coba Timnas Indonesia U20, di Spanyol, pada hari Kamis 17 November 2022. Indonesia U20 versus Prancis, Indonesia kalah 6-0. Inilah jadwal siaran langsung laga uji coba Timnas Indonesia U20, hari ini Sabtu 19 November 2022. Timnas Indonesia U20 versus Timnas Slovakia U20, kick-off jam 18 WIB. Pertandingan ini disiarkan langsung Indosiar dan live streaming aplikasi video.